cina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyal muslimin jama'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa bermajelis, berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan mengkaji, membaca, menelaah kitab Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Taqiyuddin Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali Rahimahullah Ta'ala yang wafat tahun 600 Hijriah, yang mana kitab ini adalah kitab hadis yang membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan bab fikih dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bab sifat salat Nabi sampai di hadis 122. Sampai di hadis 121. Ya, terakhir pembahasan kita membahas hadis 121, yaitu hadis tentang orang yang sholat dengan menggunakan sepatu ya, atau asandal ya, di mana kita sudah membaca hadis itu. Dan di bab sifat ya, atau tata cara sholat Nabi ini masih ada dua hadis lagi yang beliau sebutkan, yaitu hadis 122 dan 123. Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fa sa jannatihi wa taghammadahu bi rahmatillah. Kata al-Imam al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimallahu ta'ala. Hadis yang berikutnya 122. Qala an Abi Qatadah Al-Ansari. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yusalli salat wa huwa hamilun Umamata binta Zainab, dan beliau membawa Umamah putrinya Zainab binti Rasulillah, yaitu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat kemudian sambil apa, menggendong Umamah. Nah, Umamah ini siapa? Umamah ini cucunya Nabi. Salah satu cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umamah, yang mana Umamah ini adalah putri dari Zainab dan suaminya Abul As. Ya. Suaminya Abul As. Ya, Zainab itu adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umamah ini adalah cucunya Nabi Sallam. Jadi Nabi Sallam pernah sholat dengan menggendong Umamah, ya, putri dari Zainab binti Rasulullah, Wali Abil As ibni Rabi ibni Abdi Syams, dan juga putrinya Abul As, ya, bin Rabi bin Abdi Syams, ya, itu suaminya Zainab. Nah, bagaimana ketika Nabi Sallam sholat dengan membawa Umamah ini, maka disebutkan fa idza sajada, maka ketika Nabi sujud, wadu'aha, maka beliau meletakkannya, meletakkan Umamah, ya, karena sulit kalau sujud dengan membawanya.
Wa idza qama, dan ketika beliau berdiri, hamalaha, maka beliau menggendong Umamah kembali, ya. Maka beliau menggendong Umamah kembali. Baik. Dalam artian ya, beliau melakukan beberapa gerakan di dalam salatnya. Ya, akan tetapi para ulama menyampaikan gerakan yang dilakukan Nabi ini adalah bukan gerakan yang banyak. Ya, ini kita mungkin pernah mendengar juga tentang kalau orang sholat kemudian banyak, ya, melakukan gerakan yang banyak dan berkesinambungan bisa membatalkan sholat. Ya, tapi kalau gerakannya hanya sedikit, ya, dan itu juga tidak berkelanjutan, ya, tidak berkelanjutan. Ya, misalkan hanya menaruh kemudian sudah sholat, habis itu membawa, ya, jadi gerakannya nggak banyak. Ya, maka ini tidak masalah. Ya, nanti insya Allah kita akan sebutkan sebagai salah satu faedahnya. Ya, maka hadis 122D ini, yang mana hadis ini masuk dalam bab tata cara sholat Nabi, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana sholatnya Nabi ketika membawa anak kecil. Maka hadis ini memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama diantaranya, hadis ini menjadi dalil bolehnya membawa seorang anak, menggendong seorang anak, atau bahkan hewan yang suci. Ya, tapi dengan syarat suci, hewannya suci. Ya. Ya, boleh saja, ya, diperbolehkan. Dan kebolehan ini berlaku baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, kebolehan ini berlaku baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Diambil dari mana? Karena Nabi SAW disebutkan di sini beliau membawa Umamah. Umamah ini adalah seorang anak kecil. Maka di sini kita tahu diperbolehkan membawa anak atau menggendong anak ketika apa? Ketika salat tersebut diperbolehkan. Ya. Dan kebolehan ini berlaku di semua salat, dalam artian semua salat itu baik salat fardu ataupun salat sunnah, ya. Kenapa kita jelaskan baik salat fardu ataupun salat sunnah? Karena sebagian ulama ada yang memandang tidak boleh kalau salat fardu, dan ini dalam mazhab Maliki, ya. Menurut Imam Malik, kalau salat fardu maka enggak boleh. Ya, kalau salat fardu maka tidak boleh. Kalau salat sunnah ya boleh, ya. Nah, tapi jumhur ulama berpendapat boleh saja, baik fardu ataupun sunnah. Yang menguatkan pendapat jumhur karena dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, riwayat Muslim disebutkan kisah ini, yang mana Nabi SAW membawa Umamah ini ketika beliau mengimami, menjadi imam. Ya, menjadi imam untuk orang-orang di masjid. Maka ini tidak lain dan tidak bukan konteksnya berarti sholat wajib. Ya. Maka kalau sholat wajib diperbolehkan dari riwayat yang lain. Maka penting untuk mengetahui semua jalan periwayatan dari sebuah hadis. Dan ini salah satu metode kita dalam memahami sebuah hadis. Ini penting sekali. Ketika kita hanya memahami sebuah hadis, hanya melihat dari satu bentuk riwayat saja, barangkali ada lafaz-lafaz lain yang ditinggalkan. Maka bisa jadi akan ada terjadi miskomunikasi dalam memahami hukum. Ini salah satu sebab khilaf di antara para ulama. Ketika yang sampai kepada dia adalah sebuah riwayat, dan yang sampai kepada yang lain riwayat yang ada tambahan atau ada pengurangan. Ya, maka sangat penting sekali, ya, dalam meneliti sebuah hukum atau menyimpulkan sebuah hukum dari sebuah hadis, kita harus mengetahui seluruh daripada jalan riwayat itu dan bagaimana lafaz-lafaz yang berhubungan dengannya. Ya, dan ini tugasnya para ulama. Ya, kalau kita ya tinggal baca saja, gitu ya. Ya. Jadi, maka para ulama sudah meramu itu semua di dalam kitab-kitab, ya. Jadi, ini pelajaran pertama, ya. Jadi diperbolehkan seorang membawa, menggendong seorang anak, ya, atau mungkin hewan, bahkan sebagian ulama menyebutkan hewan sekalipun boleh, selama hewannya suci, ya, boleh. Ya. Baik, pelajaran kedua dari hadis ini, ya, hukum asal dari pakaian anak-anak atau yang dia pakai, hukum asalnya adalah suci, sampai kita yakin betul bahwasanya dia najis. Ya, sampai kita yakin betul bahwasanya dia najis. Nah, dampak hukumnya nanti apa? Ini penting, karena para ulama membahas, kalau orang sholat membawa najis, maka sholatnya tidak sah.
orang sholat bawa najis tidak sah. Ya, meskipun najisnya disimpan di dalam sebuah wadah. Ya, dan mohon maaf misalkan dia apa namanya ngesak sesuatu barang najis misalkan, ngesak sesuatu yang najis. Kemudian ditaruh sakunya. Ini meskipun sudah dibuntel, kemudian dimasukkan saku, kemudian sholat, sholatnya enggak sah. Karena masuk membawa membawa najis dan termasuk syarat sahnya sholat adalah taharah anin najasah, suci dari najis. Termasuk suci dari najis maksudnya di sini termasuk adalah dia tidak membawa najis tersebut. Tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan tubuhnya yang mana dia adalah najis. Nah, adapun anak-anak, mungkin kan kita enggak tahu ya. Barangkali kan apalagi anak-anak yang masih kecil. Kalau sekarang kan ada pampers popok gitu ya. Ya apakah dia itu kencing atau enggak, atau mungkin mohon maaf ya buang air besar misalkan, kita enggak tahu. Maka hukum asalnya misalkan, hukum asalnya ketika ada anak itu kemudian datang kepada kita ya, atau anak kita kemudian kita gendong, maka hukum asalnya dia suci, hukum asalnya. Sampai kita yakin betul bahwasanya ada najis. Misalkan dari baunya kita tahu, maka jangan digendong. Jangan digendong, maka ya diletakkan. Kita tahu anak itu apa? Sedang ada najisnya. Demikian pula bagi mungkin sebagian orang tua yang ingin mengajari anaknya, misalkan mengajak ke masjid, penting untuk memperhatikan juga bagaimana kondisi pampersnya itu. Ya, apakah ada najisnya atau enggak? Ya, jangan sampai nanti khawatirnya apa? Khawatirnya nanti ketika sampai di masjid, kemudian kita gendong, ya, padahal itu ada najisnya. Atau mungkin yang lebih mengkhawatirkan lagi, barangkali bocor. Nah, nanti apa? Menajisi masjid. Ya, para ulama mengatakan hukum asalnya, hukumnya tidak boleh menajisi masjid. Bahkan kalau orang khawatir saja, cuma punya rasa khawatir, barangkali bocor, maka enggak boleh masuk masjid. Ya, khawatir ada najisnya barangkali bocor. Makanya kalau dalam pembahasan fikih haid, apakah boleh wanita itu masuk masjid, cuma masuk lewat saja, bukan berdiam, lewat saja, apakah boleh? Ya. Boleh kalau dia yakin aman enggak bocor. Kalau dia khawatir bocor maka enggak boleh. Itu kalau cuma masuk saja ya, bukan berdiam diri. Karena berdiam diri ada hukum lain. Ya. Makanya penting di sini untuk kita mengetahui hal tersebut. Tapi secara hukum asal ya, misalkan anak kita misalkan rumahnya dekat gitu kan. Rumahnya dekat dengan musala, masjid, ya, tiba-tiba datang minta gendong gitu loh. Kita merasa enggak ada baunya. Ya hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci. Maka boleh-boleh saja, sah-sah saja. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, ya. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya pergerakan ya yang sedikit di dalam sholat maka tidak membatalkan sholat. Pergerakan yang sedikit di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW ketika apa? Menggendong tadi. Beliau melakukan pergerakan sedikit. Hanya meletakkan, kemudian menggendong. Ya, maka ini tidak membatalkan sholat. Berbeda kalau misalkan gerakannya banyak. Ya, pergerakan banyak di mana sampai orang itu memandang orang ini enggak di dalam sholat. Orang yang enggak tahu kalau dia sholat, ya, pokoknya memandang orang itu sedang enggak sholat. Karena pergerakannya banyak dan berkesinambungan, maka ini yang termasuk membatalkan sholat dengan gerakan yang besar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha dalam masalah ini. Adapun kalau gerakan yang sedikit, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Hadis yang berikutnya dalam bab ini, yaitu hadis yang terakhir di bab ini yaitu hadis 123. Qala musannifur rahmataala wa an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan i'tadilu fi sujudi, i'tidallah di dalam sujud. Nah, apa yang dimaksud dengan i'tidal di dalam sujud? I'tidal di dalam sujud maksudnya di sini adalah bersikap sebaik-baiknya di dalam sujud. Ya, bersikap sebaik-baiknya di dalam sujud, yaitu melakukan sujud dengan sempurna. Itu maksudnya i'tidal di dalam sujud. Bukan sujud dengan berdiri ya, bukan. I'tidal kan bangkit. Jadi di sini i'tadilu fi sujud maksudnya adalah bersikap sebaik-baiknya dalam sujud. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan wala yabsutu, dan janganlah menghamparkan. Menghamparkan itu meletakkan. Ahadukum, salah seorang kalian, dhira'aihi,
dua lengan tangannya. Ya, dua lengan tangannya. Lengan itu berarti jari-jari sampai siku, itu lengan. Dhira', ya. Jangan meletakkan dua lengan tangannya ke tanah dalam sujud. Makanya ya menempelkan seperti ini. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In bisatul kalbi," seperti meletakkannya anjing. Anjing kalau duduk kan diletakkan kaki depannya. Ya, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Ya, cara sujud yang baik adalah mengangkat. Mengangkat apa? Lengan, lengan tangan supaya tidak menempel ke tanah. Supaya tidak menempel ke tanah. Baik. Ya. Artinya sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Pelajaran pertama. Pelajaran pertama dari hadis ini, ya. Hendaknya seorang yang sujud, ya, hendaknya seorang yang sujud dalam salatnya melakukan sujud sebaik mungkin. Ya. Sebaik mungkin bagaimana? Yaitu dengan meletakkan dua tangannya di tanah dan mengangkat kedua sikunya. Ya. Dan mengangkat kedua sikunya. Dan bahkan para ulama ketika menafsirkan hadis ini, ya, seandainya batasannya dianggap mengangkat atau tidak itu adalah kalau misalkan dia enggak pakai pakaian, misalkan dia enggak pakai pakaian, maka ketiaknya kelihatan. Nah, itu berarti sudah ngangkat. Ya, kalau ketiaknya sudah kelihatan, maka itu berarti sudah ngangkat. Seandainya tidak pakai pakaian. Nah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti apa namanya Ibnu Mulakin, ya, dan seterusnya. Baik, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ya. Dimakruhkan sujud dengan meletakkan dua lengan tangan seperti anjing ketika duduk. Ya, maka ini dimakruhkan, dilarang. Ya, secara hukum fikih dia dihukumi apa? Dihukumi makruh. Ya. Maka hendaknya seorang muslim tidak sujud dengan semacam itu. Ya, ada beberapa hikmah yang disebutkan para ulama. Misalkan contohnya apa? Di antara hikmah yang pertama karena ini menyerupai hewan. Menyerupai hewan. Dan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyerupai hewan-hewan dalam banyak hal, ya, dalam beberapa hal Nabi melarang. Ya. Wabil khusus menyerupai anjing. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang duduk ka ik'ail kalbi, seperti duduknya anjing. Ya, ik'a kita sudah sampaikan bagaimana cara duduk ik'a. Nabi melarang karena itu mirip dengan apa? Anjing di dalam salatnya. Kemudian Nabi sallallahu juga menyerupakan orang yang mengambil kembali barang yang sudah diberikan hibahnya, ya. Apa namanya? Al-a'idu fi hibatihi, kata Nabi sallallahu, orang yang kembali mengambil barang hibahnya, ya. Apa namanya? Kal kalbi ya'udu fi qaihi au kama qala Rasulullah sallallahu, seperti seekor anjing yang kembali memakan muntahannya. Kembali memakan muntahannya. Maka di antara hikmahnya kenapa Nabi melarang, yang pertama karena ini menyerupai duduknya anjing. Yang kedua, di antara disebutkan oleh para ulama ini menunjukkan apa? Menggambarkan seorang itu yang malas. Ya. Malas, ya. Jadi dia tidak mengangkat, ya, seperti orang yang malas, ya. Sedangkan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini adalah akhir dari hadis di bab sifah salatin Nabi, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memasuki bab yang baru. Qal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah, bab wujubi tumaninah. Bab kewajiban tumaninah. Ya. Fir ruku'i was sujudi, dalam rukuk dan sujud. Dalam rukuk dan sujud. Ya. Dan musannif di sini menyebutkan dalam rukuk dan sujud saja, bukan berarti tumakninah itu wajibnya cuma di rukuk dan sujud, bukan. Tapi rukuk dan sujud ini sudah mewakili, maksudnya adalah tumakninah di dalam keseluruhan salat. Ya. Maka ini sama halnya seperti menyebutkan sebagian, tapi maksudnya apa? Sudah keseluruhan. Ya. Sudah mencakup keseluruhannya gitu. Jadi bukan pembatasan, ya, hanya rukuk dan sujud saja, tumaninah yang lain enggak. Ya, tumaninah di semua salat. Dan beliau mengatakan bab wujubi tumaninah. Bab kewajiban tumaninah, isyarat bahwasanya hukumnya tumaninah di dalam salat adalah wajib dan dia rukun salat. Ya, dan ini yang sebagian
kaum muslimin, wabil khusus ya, mungkin sebagian kaum muslimin di tempat kita banyak melalaikan. Padahal tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan tumakninah tidak wajib. Satu pun tidak ada. Dari empat mazhab awal lagi enggak ada, Syafi'iyah, apa namanya? Dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Semua yang mengatakan tumakninah wajib. Tumakninah wajib. Enggak ada yang mengatakan enggak wajib. Ya, maka ini penting untuk disampaikan ya, para guru, para kiai, para ustadz ya, disampaikan pada jamaahnya kalau sholat tumakninah. Ya, paling yang paling enggak jangan terlalu ngebut gitu lah. Jangan terlalu ngebut, buanter gitu enggak. Ya, tumakninah. Nah, tumakninah, maka para fuqaha memberikan batasan, memberikan batasan. Ya, tumakninah itu maksudnya adalah dia berhenti di posisi sholatnya itu seukuran dia mampu membaca tasbih sekali. Ya. Membaca tasbih itu sekali. Maka ini ukuran apa? Tumakninah. Ya. Dan yang lebih afdol, maka dia sedikit memperlama. Ini lebih afdol. Ya, lebih afdol. Dan hendaknya kaum muslimin juga memahami hal tersebut. Apalagi wabil khusus para imam. Para imam sholat. Ya. Maka ini penting. Ya, kalau insya Allah, kalau di masjid-masjid besar, di area-area yang besar, insya Allah tidak, tidak ini ya. Apa namanya, sudah memahami lah semuanya, para imam ini sudah pilihan. Tapi yang jadi masalah kadang di langgar-langgar musala-musala yang kecil gitu ya, barangkali. Nah, ini penting ya, penting apa namanya, untuk mengingatkan ya. Tugas kita bersama untuk mengingatkan saudara kita sama muslim yang hendaknya tumakninah. Ya, hendaknya apa? Tumakninah. Baik, maka di pembahasan tumakninah ini beliau menyebutkan satu hadis ya, satu hadis saja, yaitu hadisnya Abu Hurairah. Yang mana hadis ini dikenal dengan hadis al-musi salatahu, orang yang tidak benar salatnya. Karena di sini nanti Nabi mengkoreksi salat seseorang. Baik, maka hadisnya hadis yang 100 nomor 124 di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimallahu taala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Beliau masuk masjid. Ya. Fadakhala rajulun, kemudian masuk, setelah itu masuk seorang laki-laki ya. Fasalla, kemudian beliau salat. Ya, seorang laki-laki ini siapa? Di dalam kebanyakan hadis, hampir semua hadis itu disebutkan secara mubham. Mubham itu tanpa sebutkan namanya. Ya, tapi kalau kita meneliti kembali sebagian ulama meneliti, mencari jalur periwayatan dan seterusnya, maka sahabat ini adalah Khalad bin Rafi'. Ya. Khalad bin Rafi', sebagian disemaikan oleh guru kita juga ya. Baik. Fadakhala rajulun fasalla, maka masuklah seorang laki-laki ini. Ya, yang mana dalam riwayat disebutkan Khalad bin Rafi'. Fasalla, lalu dia salat. Tsumma jaa, lalu dia tsumma jaa, kemudian dia datang kepada Nabi, maksudnya mendatangi Nabi. Fasallama 'ala Nabi, kemudian mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi mengatakan irji fasalli, kembalilah lalu salatlah. Fa innaka, maka sungguhnya kamu lam tusalli, belum salat. Disuruh ngulangi sama Nabi. Ini memberikan isyarat salatnya tidak sah. Disuruh ngulangi lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a, maka orang kembali, orang tadi kembali, fasalla dan salat. Kama shalla, sebagaimana dia salat sebelumnya. Ya salatnya seperti itu aja gitu. Tsumma jaa, lalu datang lagi, fasallama 'ala Nabi, kemudian mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, irji fasalli, kembali dan salatlah. Kembali lalu salatlah. Fa innaka, maka sungguhnya engkau lam tusalli, belum salat. Disuruh baleni lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasan, sampai hal ini berlaku terjadi 3 kali. Maka di kali yang ketiga, faqal, maka laki-laki itu mengatakan, di kali yang ketiga, ketika disuruh balik lagi sama Nabi, mau yang keempat gitu ya, maka laki-laki tadi mengatakan, walladzi ba'athaka bilhaqi, ya, walladzi demi zat ba'athaka, yang telah mengutusmu bilhaqi, dengan membawa kebenaran. Ya. La uhsinu, aku tidak bisa ghairahu, selain hal itu. Makanya sholatku ya seperti itu, saya biasanya sholat di rumah, ya seperti itu sudah, saya enggak bisa. Ya gimana, maksudnya gimana, gak paham itu. Nabi kan menyuruh untuk mengulangi, dalam artian ya,
untuk mengoreksi sholatnya. Tapi orang ini memang ya secara asal nggak punya ilmu, nggak paham. Maka orang yang nggak paham tentunya apa? Tanya bertanya kepada ahli ilmu. Maka sahabat ini pun bertanya, fa'alimni, maka ajarilah padaku. Nah, ini penting. Penting kita ketika ada satu masalah dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan agama, kita tanyakan. Kita tanyakan. Iya. Penting untuk kita ketahui hal tersebut. Apalagi yang erat hubungannya, yang langsung dengan kita. Yang langsung dengan apa? Dengan kita, dengan amaliah kita. Maka perlu kita tanyakan kalau kita tidak memiliki ilmunya. Kalau kita tidak memiliki ilmunya. Atau kalau tidak kita tanyakan, mungkin kita kalau bisa belajar, kita mempelajari lagi. Ya, mungkin belum murojaah ya. Kita buka kembali, oh seperti ini ternyata. Penting ini. Jangan sampai dibiarkan. Ya, jangan sampai apa? Dibiarkan. Baik. Sedangkan Allah SWT memerintahkan kita untuk apa? Bertanya kepada orang yang mengetahui. Maksudnya adalah yang berhubungan dengan ibadah kita. Fas'alu hala dzikri, kan itu. Faqala, maka Nabi mengatakan. Nah, kemudian Nabi mengajari. Idza kumta ila shalah, ketika engkau berdiri menuju sholat. Fakabir, maka bertakbirlah. Takbir ini takbiratul ihram. Bertakbirlah. Thumma qra', kemudian bacalah. Ma tayassara, apa yang mudah. Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Ya. Thumma raka', kemudian rukuklah. Hatta tatma'inna, sampai kamu tumakninah. Rokian dalam kondisi rukuk. Dalam kondisi rukuk. Yang maksudnya tumakninah dalam kondisi rukuk ya tadi. Dia dalam posisi itu, seukuran dia mampu membaca bacaannya minimal sekali. Minimal sekali. Ini. Yaitu membaca tasbih minimal sekali. Baik. Kurang dari itu dia sudah di luar kadar tumakninah. Ya, di luar kadar tumakninah. Nah, kalau di luar kadar tumakninah, salatnya tidak sah. Ini penting sekali untuk difahamkan. Ya, bukan malah dilestarikan, ngoten nggih. Dilestarikan. Wah, ini tinggalan warisan loh. Ini nyalai semua ulama ini. Nyalai semua ulama. Maka ini tidak benar kalau dimisalkan malah dilestarikan. Kita harus koreksi, ini benar-benar salah. Sarahnya itu sudah bukan khilaf ini, bukan khilaf. Salahnya itu menyelisihi jumhur ulama, bahkan semua ulama gitu. Maka perlu, kalau hal semacam ini perlu memang harus diberikan penyuluhan, diberikan arahan bagi yang mungkin berwenang seperti itu. Supaya ini tidak menjadi warisan untuk berikutnya, kan gitu ya. Karena tidak ada yang mengingatkan, akhirnya dikhawatirkan sampai jadi warisan. Thummarfa, kemudian bangkitlah. Hatta hingga ta'tadila, kamu lurus qa'iman dalam kondisi berdiri, itidal. Thummasjud, lalu sujudlah. Hatta hingga tatma'inna, kamu tumakninah sajidan dalam kondisi sujud. Ya, kondisi sujud, cara tumakninah tadi, ya tumakninah itu minimal, batas minimalnya adalah di posisi itu dia mampu membaca tasbih sekali. Thummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Thummarfa', lalu bangkit, lalu bangunlah dari sujud, hingga kamu tumakninah jalisan dalam posisi duduk, duduk di antara dua sujud. Maka tumakninah juga. Maka tumakninah juga. Waf'al dzalika, dan kerjakan hal itu fi salatika, di salatmu kulliha, seluruhnya. Ya. Maka hadis ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala menjadi dalil untuk tumakninah, menjadi dalil untuk bab ini. Makanya beliau di bab wujubu tumakninah hanya menyebutkan hadis ini saja. Dan sebenarnya secara asal hadis ini hadis yang sangat-sangat penting, wabil khusus dalam pembahasan sholat. Karena hadis ini secara umum membahas semua rukun sholat. Semua rukun sholat ada di hadis ini, hampir semuanya. Ya, hampir semuanya, semua rukun sholat. Dan kalau nggak salah kita pernah baca juga, kalau nggak salah ini, tentang hadis ini. Ya. Tapi akan kita bahas dari sisi, dari sisi tumakninahnya. Karena di sini beliau menyebutkan hadis ini untuk apa? Untuk dalil tumakninah. Maka hadis ini memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, hadis ini menjadi dalil tentang wajibnya tumakninah. Ya, wajibnya apa? Tumakninah. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, rukuklah sampai tumakninah. Sujudlah sampai tumakninah. Duduklah sampai tumakninah.
Maka ini semuanya perintah, lafadz perintah. Secara lisan, lafadz perintah. Dan kita sudah mengetahui hukum asalnya dalam perintah yang menggunakan lafadz memberikan dampak kewajiban. Kecuali kalau ada unsur lain yang menurunkan derajat perintah itu menuju sunnah. Tapi ini enggak ada. Ya, bahkan penguat yang lainnya menunjukkan ini memang benar-benar wajib. Nabi sebelumnya nyuruh orang ini kembali ngulangi sholatnya. Ya, menunjukkan memang benar-benar ini wajib gitu ya. Menunjukkan apa? Benar-benar hal ini adalah wajib. Nah, di sini menjadi dalil kewajiban tuma'ninah dan dia adalah rukun sholat. Ya. Dan dia adalah rukun sholat. Pelajaran kedua, para ulama menyebutkan tentang batasan tuma'ninah. Ya, maka apa batasan tuma'ninah? Maka sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, ya, dan ini mungkin ya, pilihan kita, tuma'ninah itu adalah ketika seorang berada di posisi sholat tersebut dan mampu membaca, ya, mampu membaca tasbihnya sebanyak sekali. Misalkan kalau rukuk ya subhanarabbilazim, sekali, minimal sekali, subhanarabbilazim. Atau sujud ya subhanarabbilazim. Ya, maka ini sudah kadar tuma'ninah, tapi ini sudah batas minimal, tidak boleh kurang dari itu. Maka kalau hanya nyentuh saja, nyentuh langsung bangkit. Makanya Nabi SAW melarang seorang itu sujud seperti apa? Seperti mematoknya ayam. Yaitu nyentuh, nggak sampai sedetik langsung diangkat. Nah, ini jelas tidak tuma'ninah sama sekali, batal. Sholatnya tidak sah. Sholatnya apa? Tidak sah. Oleh karenanya pelajaran ketiga dari hadis ini, bahwasanya siapa yang tidak tuma'ninah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya batal dan tidak sah. Ya. Maka nanti tergantung, kalau sholatnya sholat sunnah, nggak ada kewajiban untuk mengulangi. Karena sholatnya sunnah kan ya. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, wajib untuk mengulangi lagi. Kalau sholatnya sholat wajib. Baik, maka ini adalah bab kewajiban apa? Tuma'ninah. Dan beliau hanya menyebutkan satu hadis saja. Ya, menyebutkan satu hadis. Baik, bab yang berikutnya beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullah taala babul qiraati fi shalah. Bab bacaan di dalam salat. Ya, maka di sini beliau akan membahas bacaan. Ya, bacaan di sini adalah bacaan Quran. Yang dimaksud bacaan di sini adalah bacaan Quran karena ini nanti beliau akan membahas tentang bacaan Quran, bukan zikirnya. Tapi bacaan Qurannya. Baik. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antara hadis yang pertama atau hadis 125. Beliau mengatakan qala an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la salata, tidak ada salat, liman, bagi orang yang lam yaqra, tidak membaca, bi Fatihatil Kitabi, dengan Fatihahnya Al-Qur'an, namanya dengan surat Al-Fatihah. Jadi di sini tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, dan ini hadis yang sahih ya, dan sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran beberapa kita. Ya, memberikan beberapa pelajaran pada kita. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil wajib membaca surat Al-Fatihah di sholat apapun. Di sholat apapun. Iya. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, maka wajib membaca apa? Al-Fatihah. Iya. Dan Al-Fatihah masuk dalam rukun sholat. Tapi diambil dari mana bahwasanya semua sholat, apapun sholatnya, semua sholat itu harus membaca Al-Fatihah? Dari sabda Nabi tadi, la sholata. La sholata. Kalau dalam ilmu usul fikih, la sholata ini adalah bentuk kalimat penafian, peniadaan. Dan yang ditiadakan itu kata kalimatnya atau katanya itu adalah nakirah. Kalau dalam bahasa Arab enggak ada alif lam itu loh. Jadi kan la sholata, bukan la as-sholata ya. Nah, ini kalau dalam kaidah usul fikih, para ulama mengatakan an-nafyu ya, an-nafyu, an-nakiratu fi siyaqin nafyi yufidul umum. Ya. Kata kalau dia enggak ada alif lamnya gitu,
Kemudian ini dalam tata aturan gramatika bahasa Arabnya itu dia penafian, peniadaan. Maka hukum asalnya memberikan faedah keumuman yang dinafikan. Umum semuanya, mencakup apapun. Gitu. Mencakup apapun. Maka di sini la salata mencakup apapun. La salata, salat apapun, gitu maksudnya. Oleh karenanya tadi kita sampaikan pelajaran dari hadis ini, ya hadis ini menjadi dalil wajibnya membaca Al-Fatihah di salat apapun. Di semua salat, dalam artian di semua salat. Ya mau salat sunnah, mau salat fardu, ya. Dan salatnya salat apa? Mau salat malam, mau salat siang, ya, salat apapun. Ya, mencakup itu semua. Baik. Dan yang dimaksud dengan la salata di sini adalah tidak sah, karena dia wajib, tidak sah. Bukan tidak sempurna. Ya, tidak, bukan tidak sempurna, tapi apa? Tidak sah. Baik. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ya. Pelajaran kedua. Yang menjadi rukun salat adalah surat Al-Fatihah saja. Dan harus surat Al-Fatihah. Bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Maka tidak bisa orang menggantikan surat Al-Fatihah diganti surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah dibaca, tapi baca surat Al-Ikhlas. Maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Jadi apa? Yang rukun di dalam sholat adalah surat Al-Fatihah secara khusus. Ya, secara khusus surat Al-Fatihah. Ya. Adapun surat yang lainnya maka sunnah. Tapi kalau surat Al-Fatihah maka ini rukun. Dan tidak bisa diganti dengan surat lain. Tidak bisa diganti dengan surat lain. Ya. Bahkan para ulama mengatakan kalau misalkan dia enggak hafal Al-Fatihah gimana? Ya. Ya, maka dia bisa berzikir. Ya. Berzikir yang seukuran dengan apa? Dengan Al-Fatihah itu. Itu pun kalau misalkan tidak bisa. Tapi kalau bisa, enggak bisa diganti dengan yang lain. Maka harus Al-Fatihah. Baik. Dari mana diambil? Dari sini, di mana Nabi menyampaikan lam yakra' bifatihatil kitab. Yang tidak membaca bifatihatil kitab. Nabi secara jelas menyebutkan ya dengan Al-Fatihah. Nah, tidak bisa diganti dengan yang lain. Kenapa ini kita sampaikan? Karena sebagian ulama, tapi ini sebagian kecil ya, bukan jumhur, sebagian kecil ulama itu memandang ya yang rukun adalah membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Fatihah secara khusus. Loh kok bisa? Dalilnya dari mana? Para ulama itu punya saja dalilnya. Ya, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah tadi. Hadis Abu Hurairah yang masalah tumanina tadi, di mana Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu mau berdiri menuju salat, fakabir, takbirlah. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma qra' ma tayassara min al-Qur'an." Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, Al-Fatihah kuwi rada gak ini gak lancar. Sing lancar Qul Huwallahu Ahad misalkan. Atau yang lancar Yasin misalkan. Al-Fatihah kalau kita lancar gitu ya. Tapi ya guys, Allah semua hafal Al-Fatihah. Tapi kalau misalkan dia ganti maka ya tetap boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya Abu Hurairah, "Tsumma qra' ma tayassara min Al-Qur'an." Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Dalam riwayat lain mah disebutkan, di sebagian riwayat disebutkan, ya. Masya'a, apa yang dia kehendaki. Jadi apa yang dia pilih dari apa? Dari Al-Qur'an. Baik. Nah, maka bagaimana para ulama menjawab hal tersebut? Maka para ulama menjawab hal tersebut dengan mengkompromikan hadis yang ada. Mengkompromikan hadis yang ada. Maka tidak ada hadis yang terbuang. Maka hadis Abu Hurairah, mataya saro min Al-Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, dan juga dalilnya Al-Qur'an juga. Ya. Faqra'u mataya saro min, kan gitu. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Maka dikatakan ini masuk dalam ranah sunnah. Yaitu bacalah yang mudah dari Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah. Jadi bukan menggantikan Al-Fatihah kedudukannya dia. Dan ini jawaban dari para fuqaha. Ya, tep. Loh, dari mana kok bisa mentafsirkan nambahi hadis lah kan gitu ya. Nambahi hadis ya. Kan Nabi mengatakan semakra mataya saram min al-Qur'an seperti itu dari hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Enggak ada ba'dal Fatihah setelah Fatihah. Baik. Ya, maka ini tadi di awal kita sampaikan pentingnya ketika kita membahas satu hadis mengetahui semua riwayat yang ada.
ya, dalam Sunan Abu Dawud, ya, dalam Sunan Abu Dawud, Nabi SAW menyampaikan apa? Hadis ini juga, hadisnya Abu Hurairah, tapi versi Abu Dawud. Dalam hadisnya apa? Tsumma qra' bi fatihatil kitab wa ma tayassara minal Qur'an. Lalu bacalah Al-Fatihah dan apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya. Dan apa yang mudah dari Al-Qur'an. Dalam riwayat lain wa masyaallah dan apa yang dikenai. Maksudnya apa? Bacalah Al-Fatihah dan surat apa yang kau mau, itu maksudnya. Maka secara jelas dalam riwayat yang lain, enggak dalam Sahih Bukhari Muslim ya. Ini kalau kita lihat di Sahih Bukhari Muslim enggak akan temukan riwayat ini. Ya, maka penting juga ya, ini pentingnya kita ketika membaca hadis itu kita membaca penjelasan para ulama. Kalau enggak baca ya salah kaprah nanti. Karena pengetahuan kita enggak seluas para ulama gitu. Enggak seluas para ulama. Maka di Sunan Abu Dawud dijelaskan. Maka yang dalam hadisnya Abu Hurairah tadi ya, ada tambahan lafaz apa? Tsumma qra' bi fatihatil kitab wa ma tayassara minal Qur'an. Jadi membaca yang mudah dari Al-Qur'an itu maksudnya membaca surat pendek setelah membaca Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah bisa diganti dengan surat yang lainnya. Baik. Itu pelajaran yang pertama dari hadis ini. Mungkin anda terlebih dahulu ya, Adan. Kita lanjutkan sedikit menambahkan faedah dari hadis ini. Baik, kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, faedah yang ketiga dari hadis ini. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, liman bagi siapapun. Maka di sini memberikan isyarat
kewajiban membaca Al-Fatihah ini ya berlaku untuk orang yang sholat siapapun dan kondisi apapun dia. Ya, jadi umum semuanya yang sholat, ya siapapun dia, kondisi apapun dia, maka dia wajib baca Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena man ini, kata man itu kalau dalam ilmu usul fikih juga, kembali usul fikih, dia termasuk lafadz-lafadz umum yang memberikan faedah keumuman. Ya, termasuk memberikan faedah keumuman. Maka man ya berlaku siapapun. Maka siapapun berlaku berarti ya mau yang sholat laki-laki, mau yang sholat perempuan, mau yang sholat masih kecil, ya remaja, orang dewasa ataupun orang tua, baca Al-Fatihah. Mau yang sholat itu dia imam atau dia makmum atau dia sholat sendiri, wajib baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah. Baik. Nah mungkin sebagian ulama ada yang berpendapat bagi makmum maka tidak perlu membaca Al-Fatihah ketika dia mendengar bacaan imamnya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Apakah mereka punya landasan dalil? Ya ada. Mereka jelas punya landasan dalil. Di antaranya adalah seperti di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana Nabi SAW, Allah Subhanahu menyampaikan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, dan apabila dibaca Al-Qur'an pada kalian fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu dan diamlah, perhatikan. Al-insat itu sukut ma'al ihtimam. Dia diam sambil memperhatikan, bukan diam ngantuk, tapi diam memperhatikan. Itu insat. Makanya dalam khutbah itu yang diingatkan apa namanya? Bilal itu biasanya apa? Ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah, kan gitu ya. Ansitu, Bilal mengingatkan ansitu. Diam, tapi aja diam ngantuk gitu maksudnya jamaah khutbah itu. Ansitu itu diam perhatikan khatib gitu. Nah. Maka Allah SWT menyampaikan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu dan diam perhatikan. Ya, la'allakum turhamun, semoga kalian dapat rahmat. Makanya jelas sekali kalau dibacakan Al-Qur'an maka apa? Diam. Dengarkan. Nah, termasuk dimanapun mau di salat atau di luar salat. Ya, kalau kita dengar bacaannya imam ya kita diam aja. Ya, ini diantara dalilnya. Dalil yang lain ada sebagian riwayat seperti hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad di mana Nabi SAW menampaikan man kana lahu imam, siapa yang dia memiliki imam dalam sholat, faqiraatul imam lahu qiraah, maka bacaannya imam adalah bacaan dia. Ya, bacaan imam adalah bacaan dia. Baik, maka dengan dua dalil ini sebagian ulama sedikit memperinci untuk membaca Al-Fatihah. Kalau dia makmum dan dia mendengar bacaan imamnya, maka dia tidak perlu membaca Al-Fatihah, tidak perlu membaca surat apapun, cukup mendengarkan saja imamnya. Tapi kalau dia tidak mendengarkan imamnya, maka baru di situ dia baca. Ya. Tapi sebagian ulama yang lain tetap berpegang teguh dengan hadis ini. Liman, siapapun dia, mau imam, makmum, munfarid, tetap wajib Al-Fatihah. Kapanpun, dimanapun, sudah pokoknya mutlak wajib. Ya, mutlak wajib. Ya, bagaimana para ulama ini menjawab hadis menjawab dalil yang dua tadi, ayat dan hadis. Ya. Maka mereka menjawab dengan sebuah riwayat yang lain dari Abu Dawud. Yang kemarin ketika ngaji di apa namanya? Di Bangsal kita sampaikan hadisnya. Bahwasanya suatu pagi Nabi SAW salat subuh. Salat subuh ini ya, berarti kan bacaan keras ya. Salat subuh. Lalu Nabi itu bacanya kayak agak apa namanya? Agak enggak lancar, kayak terganggu dengan sesuatu gitu, jadi bacanya enggak lancar. Habis sholat, maka Nabi Islam menyampaikan kepada jamaah, habis sholat salam, Nabi mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum, kalian tadi sepertinya kok baca Al-Quran di belakang imam itu. Maka kata para sahabat, na'am hadzan ya Rasulullah, iya kami baca tapi secara cepat kok kanjeng Nabi, maksudnya kita bacanya enggak pelan kok kanjeng Nabi, maksudnya khawatir kan ganggu juga, mereka bacanya cepat gitu. Maka kata Nabi SAW mengatakan apa? La taf'alu, jangan lakukan.
Kalian makmum, jangan lakukan illa bi fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah. Maka dalam artian apa? Logika terbaliknya, kalau Al-Fatihah tetap kalian baca, dan itu konteksnya di sholat subuh. Dan ini hadisnya Ubadah bin Samit, sama dengan perawi hadis ini, jadi masih satu cerita, tapi lebih panjang, dan ini ada dalam Sunan Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, dan juga disebutkan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hada hadithun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih. Dan disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dan para ulama hadis, mereka mengatakan Sunan An-Nasa'i itu adalah kitab sunan yang paling sahih di antara kitab sunan yang empat. Maka hampir semua dalam Sunan An-Nasa'i, hampir semuanya hadisnya sahih, kecuali hanya beberapa hadis saja yang dhaif. Ya, jadi secara sanad, kualitas sanad Imam An-Nasa'i sangat ketat. Al-Qulihal hadis ini menjadi dalil bahwasanya ya baca apapun boleh saja. Tapi kalau dia jadi makmum dan mendengar bacaan imam, maka jangan membaca surat selain Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah wajib secara mutlak kapanpun itu. Maka ini menjadi penguat bagi ulama yang berpegangan dengan apa namanya, la sholata liman, bagi siapapun. Ya, tidak peduli dia menjadi apa, mau makmum, imam, atau munfarid, tetap membaca apa? Al-Fatihah. Ya. Maka ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya, sampai di hadis yang pertama dari bab membaca Al-Quran dalam sholat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.